Halo guys, ketemu lagi di channel gue. Kali ini video gue mau beres-beres kamar. Jadi istri gue minta kalau ini TV-nya mau dikasih hambalan aja. Jadi lemari ini harus pindah ke... Ngapain? Ngapain itu joget-joget? Parah deh. Jadi gue mau benah-benahin dulu. Sambil benah-benahin, mendingan kita lihat dulu aja bagaimana cara pembuatan hambalannya. Gampang banget. Easy, easy peasy banget. Oke? Okay? Let's go. Jadi sebenarnya gue juga cuman suka aja bikin videonya. Karena video yang sekarang tuh cuman bikin hambalan doang. Gampang banget. Cuman dari FJL nih. Tadi kan gue udah bilang gampang, easy peasy. Iya, karena cuman ambil seonggok FJL. Potong dengan ukuran yang disesuaikan, gue perlu ukurannya 110, panjangnya lebarnya 35. Udah, terus tinggal dipotong doang, sesuai. Gampang banget. Cuman kenapa divideoin? Karena pada dasarnya awalnya cuman buat pekerjaan ngevideoin ini. Tapi lama-lama gue jadi suka aja gitu ngevideoin setiap kerja. Seneng aja ngambil gambarnya gitu loh, ya kan? Nah, di sini yang mau gua kasih tahu tuh sebenarnya bukan cara pengambilan cara membuatnya. Yang mau gua kasih tahu tuh sebenarnya membuat sesuatu itu akan lebih mudah dengan menggunakan alat-alat yang memadai sebenarnya, ya kan? Jadi dari orang yang enggak bisa jadi bisa. Jadi bisa bikin sendiri. Gitu loh. Anyway, gue cuma bikin hambalan dari FJL aja tatakannya. Segitiga penyokongnya juga istri gue beli di IKEA. Ada sisa. Jadi gue pakai itu aja. Dan yang pasti sih selain itu, hitungannya juga harus tepat sih. Ya kan? Nah, mendingan daripada dengerin, gue kasih lagu aja deh. Karena kayaknya lebih enak dengerin lagu nih sambil ngeliat videonya. Kayak gitu guys. Oke guys. Ya udah deh, langsung aja gue kasih lagu. Gak perlu dijelasin lagi kan ya. Ini buat nambah-nambahin konten aja di video gue. Thank you.
Oke guys, sekarang gue mau pasang hambalannya. Nah, untuk ngitung di mana posisi yang pas itu sebenarnya gampang banget, karena awalnya kita udah menggunakan penggaris ini. Jadi penggaris Kapro ini gue udah ukur di hambalannya, ukurannya 29 ke kanan, 29 ke kiri gitu loh. Nah, untuk menentukan jarak di temboknya tinggal ditambahin. Gue mau dari ujung tembok sini ke sini itu sekitar 30 cm ya. Karena hambalannya panjangnya itu 110 dibagi 2 itu 55. 29 dikurangin 55 jadi 26. Tinggal 30 cm ditambahin 26 jadi 56. Itu titik yang pas untuk menentukan di mana harus menempelkan hambalannya. Kayak gitu. Gampang kan? Langsung aja ya, gua kasih contoh. Ini gua ukur dulu. 56. 56. Oke, tandain. Nih, ini titik yang pas buat naruh hambalannya. Dari sini ujung sama ujungnya itu tinggal ditentuin. Ini untuk kerataannya udah ada waterpass, jadi tinggal distabilin aja. Nah, ini udah dapet nih. Jadi pasangnya di sini sama di sini. Gampang banget kan? Langsung aja kita pasang. Sip. Oke guys, karena segitiga penopangnya udah dipasang, yang perlu diperhatiin adalah aliran listriknya dari bawah. Berarti gue harus nambahin bolongan buat kabel. Jadi gue bikin bolongan sedikit buat jalur kabel. Jadi kabelnya nggak melintang-melintang. Sekarang kita coba pasang. Mudah-mudahan pas. Harusnya sih pas. Ini dia guys, penampakannya tampak rapet. Cakep tuh. Kabel masih melintang di bawah. Gak apa-apa. Yang paling tricky sih, ini kabel-kabel belakangnya masih berantakan. Cuma mau gimana lagi, masih kurang lebar sih. Kenapa kurang lebar? Ya gak bisa lebar-lebar karena segitiga penyangganya juga cuma 20 cm. Kalau mau agak lebih panjang lagi biar oke. Jadi kenapa dikasih profil lengkung biar agak sama sama kakinya. Yah, penampakannya seperti ini. Ada siapa tuh di situ? Ini roket diri sendokir. Lihat diri sendiri tuh. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, kasih komen, kasih like biar tambah banyak yang sukanya. Oke guys, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian.